rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 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 ini tulisan semua ini bagus, kalau ini bagus masih kasih tulisan semua ini tulisan semua ini tulisan semua 29.30 belum mau sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar Zoom-nya karena sudah pukul jam 9.15. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Ini juga sudah hadir Ibu Rini dari KSBTU. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Rini Yuniati, selaku PLT KSBTU dari Taman Nasional Perpagas Silang. Yang saya hormati teman-teman dari PES dan Nulu Kali Kebaratan Manusia Perkota Sembilang yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan seminar hasil penelitian dari adik kita Habibullah, mahasiswa UNJA yang telah melakukan penelitian di SPTN Wilayah 3 Air Laut. Kenapa seminar hasil ini kita laksanakan? Karena ini merupakan salah satu syarat untuk kita bisa mengeluarkan surat selesai penelitian, di mana surat selesai ini akan digunakan oleh Saudara Habib untuk mengajukan seminar hasil proposal seminar hasilnya nanti di kampus. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, saya mohon untuk kesediaan Ibu Rini memberikan kata-kata pada Ibu Rini, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sama-sama akan mendengarkan presentasi hasil dari adik kita Habibullah, Fakultas Pertanian ya, Pertanian. Jurusan Kehutanan Unpad Jambi dan judul Status Perawatan Buaya Tinggulong Kondisi Kategori di Sungai Eritam Laut SPTN 3 atau Taman Nasional Berak. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini adik kita ini sudah menyelesaikan penelitiannya dan sudah melakukan penulisan terhadap hasil yang sudah dilaksanakannya survei di SPTN 3 Eritam Laut. Mungkin yang hadir pada hari ini perwakilan dari SPTN 3
Saya lihat belum ada, tetapi ada Pak Widi ya selaku PH-nya, jadi mungkin bisa memberikan pertimbangan ataupun koreksi terhadap tulisan yang sudah disusun oleh adik kita Habibullah. Untuk selanjutnya moderator nanti saya serahkan kepada Ibu Sari untuk memimpin acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat lancar dan adik kita Habibullah juga dapat memperbaiki dan juga dapat menyelesaikan penelitiannya. Demikian itu saja Ibu Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya silakan Habib untuk melakukan presentasinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara seminar hasil penelitian saya ini. Salawat beserta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lepas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Status Kerapatan Buaya Senyulong Tomistoma Slegelii di Sungai Air Hitam Laut SPTN3 Taman Nasional Berbak. Nah, jenis buaya yang dilindungi di Indonesia menurut peraturan nomor 20 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum 1 garing 6 garing 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu ada 4 jenis, yaitu buaya muara Crocodylus porosus, buaya sinyulong Tomistoma slegelii, buaya siam Tomistoma siamensis, dan buaya irian Crocodylus Nova Guinea. Nah, keberadaan buaya sinyulong menurut Zuijian tahun 1997 itu keberadaan buaya sinyulong di Sumatera ini yang terkonfirmasi dari 6 provinsi ada 2, yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Maksudnya terkonfirmasi di sini yaitu pada saat turun ke lapangan bertemu dengan buaya senyulong. Nah, selama 3 dekade populasi buaya senyulong menyusut 30% yang diakibatkan oleh fragmentasi dan perburuan. Nah, penyusutan 30% ini berlaku untuk seluruh buaya senyulong termasuk juga di Jambi. Nah, ini Taman Nasional Berbak. Taman Nasional Berbak sudah menyediakan beberapa data buaya senyulong mulai dari tahun 1996, tahun 2000, 2002, maksud saya tahun 2015. Zuijian pada tahun 1997 menyatakan bahwa densitas buaya senyulong di Taman Nasional Berbak adalah 0,26 individu per kilometer, maksud saya. Dan pada tahun 2002 densitasnya menurun menjadi 0,03. Nah, pada tahun 2015 penelitian yang dilakukan oleh Sani itu adalah densitasnya 0,11. Nah, sedangkan untuk tahun 2020 itu tidak ada. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilakukan. Tidak hanya itu, setelah beberapa data yang disediakan di Taman Nasional Berbak tadi,
masih ada sedikitnya, masih sedikitnya informasi tadi juga mendukung perlu dilakukan penelitian ini. Selanjutnya, adanya kebakaran pada tahun 2019 itu juga mendesak bahwa perlunya dilakukan penelitian ini. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tadi, maka ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu nilai kerapatan berapa? Nilai kerapatan buaya sinilong pada tahun 2020. Selanjutnya, bagaimana status kerapatan buaya sinilong tersebut? Apakah meningkat dari tahun sebelumnya atau justru bertambah menurun? Tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yaitu menghitung nilai kerapatan buaya sinilong di Sungai Air Hitam Laut pada tahun 2020 dan membuktikan keberadaan buaya sinilong di Sungai Air Hitam Laut. Nah, membuktikan keberadaan di sini maksudnya yaitu menitikkan di mana saja persebaran atau perjumpaan buaya sinilong selama penelitian. Manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan akan menjadi sumber data serta pertimbangan dalam menyusun kebijakan rancangan baik itu untuk penggiat lingkungan, organisasi maupun Taman Nasional Berbak sendiri. Hipotesis. Nah, berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, maka dapat dibuat hipotesis bahwa densitas atau kerapatan buaya sinilong di Sungai Air Hitam Laut Taman Nasional Berbak menurun pada tahun 2020. Nah, ini adalah tinjauan pustaka dari penelitian saya. Klasifikasi dari buaya sinilong yaitu Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Crocodilia, Famili Crocodilidae, genus Tomistoma, spesies Tomistoma Schlegelii. Morfologi. Morfologi buaya sinilong untuk buaya jantan yaitu panjangnya mencapai 5 meter menurut Sani. Selanjutnya, moncongnya panjang dan sempit itu menurut Arimbi 2016, serta memiliki lateral valve yang berfungsi menyaring air agar tidak masuk ke kerongkongan saat menangkap makanan di dalam air. Nah, ini adalah gambar kepala buaya sinilong berdasarkan Minister of Environment. Ini buaya sinilong ini memiliki dua, kalau melintang seperti ini memiliki dua sub dan tiga baris sisik nukal dan dua baris sisik post occipital. Selanjutnya, selaput mata kekuning-kuningan, coklat kekuning-kuningan, jumlah gigi 19-20 pada rahang. Panjang moncong yaitu 3-3,5 kali jarak antar mata. Jarak antar mata ini panjangnya 3-3,5 kali jarak antar mata, itu adalah panjang moncongnya. Sisik belakang tersambung dengan sisik nukal. Sisik besar di bagian bawah. Sisik pinggul berbentuk opal, 12-14 sisik longitudinal, 12-14 sisik transversal, dan 17 keping sisik tunggal ekor. Habitat buaya sinilong. Habitat buaya sinilong. Buaya sinilong hidup di dua tipe habitat, yaitu hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar menurut Bijijan 1997. Nah, buaya sinilong hidup pada air yang badan air yang terisolasi dan dengan arus yang tidak deras. Distribusi buaya sinilong meliputi dataran rendah Sumatera bagian timur, Kalimantan, Jawa Barat, Sarawak, semenanjung Malaysia dan Brunei Darussalam. Pakan dan reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian Bijijan 1997, maka pakan buaya sinilong adalah kera, babi hutan, ular, ikan, udang, burung, berang-berang, kura-kura, dan biawak. Selanjutnya, reproduksi. Telur akan diletakkan kira-kira 1 minggu setelah sarang selesai dibangun. Bijijan 1997 menyatakan telur menetas pada akhir musim kemarau dan awal musim hujan. Setiap kali bertelur, induk spesies ini dapat menghasilkan 20-60 telur yang berukuran 7-10 cm yang merupakan ukuran terbesar untuk telur buaya. Telur akan menetas setelah 75-90 hari.
Ini adalah status buaya sinyulong. Nah, di Jujizen 2014 menyatakan bahwa ini dari tahun sejak tahun 1982 sampai tahun 1996 status buaya sinyulong adalah endangered. Nah, dari 1996 sampai 20 data defisien, tidak ada data, dan dari tahun 2014 dari tahun 2000 sampai 2014 vulnerable. Nah, ini ada gap, ada jarak, sehingga itulah yang membuat yang men-trigger saya bahwa pentingnya penelitian buaya sinyulong ini. Selanjutnya, ancaman buaya sinyulong. Ada 4 ancaman buaya sinyulong. Bijuizen 2014 menyatakan bahwa ancaman buaya sinyulong adalah fragmentasi dan deforestasi. Sedangkan Stubing 2007 menyatakan ekspansi kelapa sawit adalah ancaman untuk habitat buaya sinyulong. Predator liar dan manusia juga merupakan ancaman bagi buaya sinyulong dan anak buaya sinyulong maupun telur buaya sinyulong. Sedangkan konservasi rawa gambut itu merupakan ancaman untuk habitat buaya sinyulong. Ini adalah hasil penelitian terdahulu tentang buaya sinyulong. Bezujan melakukan penelitian pada tahun 1997 dengan judul Second Report of the Ecology of the False Gharial Tomistoma Salicylae in Sumatra dengan metode wawancara dan face. Hasilnya yaitu sebaran buaya sinyulong hanya pada bagian timur Pulau Sumatera. Populasinya menurun, hidup dan bersarang di rawa gambut dan rawa payau, berjemur di sepadan sungai atau tumbuhan mengapung, sering terlihat pada malam hari di sungai yang dangkal. Ancaman yaitu perburuan telur dan anaknya yang baru menetas. Pada tahun 2001, Bezujan juga melakukan penelitian dengan judul Pit Swamp Forest and False Gharial Tomistoma Salicylae in Merang River Estuary Sumatera Indonesia. Nah, metodenya visual encounter survey. Hasilnya yaitu sarang biasanya ditemukan 4-5 meter dari sungai. Sarang selalu ternaungi. Setiap sarang diletakkan di dasar pohon besar pada gundukan gambut dekat sungai dangkal. Nah, pada tahun 2002, Bezujan juga melakukan penelitian dengan judul False Gharial Tomistoma Salicylae Survey in Southeast Sumatera. Nah, dengan metode face dan wawancara. Hasilnya yaitu densitas buaya sinyulong di sungai air hitam laut 0,3 individu per kilometer dengan eyesight dan 0,03 individu per kilometer tanpa eyesight. Nah, densitas di sungai Simpang Melaka yaitu 0,42 individu per kilometer dan ditemukan satu buah sarang. Pada tahun 2004, Bezujan juga melakukan penelitian dengan judul False Gharial Survey in West Kalimantan dengan metode wawancara dan face. Hasilnya yaitu densitas buaya sinyulong di sungai Leboyan 0,08 individu per kilometer. Ancaman buaya sinyulong di Kalimantan yaitu deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan menjaring. Sedangkan Sani pada tahun 2016, pada tahun 2015 maksud saya, melakukan penelitian dengan judul Report on the Status of the False Gharial in Sumatra, metode wawancara dan visual encounter survey. Hasil 3 ekor buaya sinyulong ditemukan di bagian tengah ke hulu sungai air hitam laut dan 12 ekor di simpang T. Nah, pada tahun 2015, Rimbi juga melakukan penelitian dengan judul densitas lokasi penemuan dan kondisi habitat sinyulong di daerah aliran sungai air hitam laut Jambi, metodenya face. Adapun hasilnya yaitu 3 ekor ditemukan pada saat survei siang dan 5 ekor ditemukan dengan eyesight. Ini adalah kerangka pemikiran penelitian saya. Populasi buaya sinyulong di Taman Nasional Berbak dan Semilang. Dengan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap individu buaya, yaitu
dengan spotlight survei dan mengamati kondisi habitat. Nah, wawancara ini adalah untuk mengetahui di mana saja perjumpaan masyarakat dengan buaya dan apa saja makanan buaya senyurung tersebut. Wawancara terhadap nelayan, lalu dianalisis data, barulah dapat kerapatan populasi buaya senyurung. Ini metode penelitian saya. Waktu dan tempat penelitian, penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga November, yaitu selama 5 bulan. Lokasi penelitian ini yaitu di Sungai Air Hitam Laut yang berada di kawasan Taman Nasional Berbak. Ini alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam penelitian saya, yaitu perahu motor, GPS, headlamp, center spotlight, laptop, kamera, parang atau wallet, tali sim, peta lapangan, higrometer, termometer, sesi disk, pH meter, roll meter. Jenis data dalam penelitian saya ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu titik perjumpaan, panjang trek yang terekam, kondisi habitat secara umum, metode dari cover, vegetasi, sarang, dan pakan. Pengumpulan data habitat dilakukan dengan metode survei dan serta wawancara. Data sekunder yaitu informasi yang berasal dari buku, disertasi, tesis, skripsi, seminar, artikel, dan laporan. Nah, ini metode pengumpulan data saya. Yang itu adalah metode spotlight survey, yaitu pada site yang telah ditentukan, ada dua site. Pada site yang telah ditentukan, waktu pengamatan terbaik yaitu ketika malam hari, ketika air surun atau permukaan air rendah. Itu menurut Pukuda et al. 2013. Nah, buaya akan mudah ditemukan pada malam hari kondisi air rendah. Pengamatan dilakukan mulai dari bagian hilir hingga ke hulu. Pada transek, pada setiap satu titik pengamatan diulang sebanyak 3 kali, sehingga total ada 6 kali pengulangan. Spotlight survey adalah teknik atau cara yang sering digunakan ketika tinggi muka air rendah. Dengan ini memungkinkan terdeteksinya buaya. Buaya terdeteksi dengan indikasi adanya cahaya bulat seperti kelereng berwarna merah. Spotlight survey digunakan untuk indeks kelimpahan, bukan untuk total populasi. Nah, ini adalah untuk mengetahui vegetasi. Pada titik-titik perjumpaan ataupun perjumpaan sarang, maka dibuatlah plot-plot pengamatan vegetasi berukuran 5x5, 2x2, 5x5, 10x10, dan 20x20. Yang nantinya ini diharapkan akan mewakili seperti inilah gambaran dari habitat buaya senyulong. Wawancara dilakukan terhadap nelayan di kawasan Taman Nasional Berbak karena mereka yang sering masuk, sehingga informasi akan lebih jelas ketika mewawancarai masyarakat. Wawancara dengan metode snowball sampling. Analisis data ini untuk data kerapatan buaya senyulong, yaitu D absen sigma XI per L, yaitu kerapatan populasi, jumlah individu per panjang trek yang kita lalui. Selanjutnya, kondisi habitat dan parameter lingkungan sarang. Adapun untuk sarang, yaitu dicatat di data yang diambil adalah lokasi penemuan, mendeskripsikan sarang, serta mengukur dimensi sarang, panjang, lebar, tinggi, dan bahan penyusun sarang. Analisis vegetasi yaitu mulai dari kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan INP. Selanjutnya, pengukuran suhu. Suhu diukur pada lokasi yang berbeda, sebagaimana yang telah saya tulis sebelumnya.
Suhu diukur 2 kali pagi, ditambah siang, tambah sore, dibagi 4. Dan ini adalah untuk mengukur, selanjutnya mengukur kedalaman, yaitu sungai, lebar sungai dibagi 3, dibagi 3 titik, 1 di tengah dan 2 di samping. Hasilnya nanti dibagi 3. Dan ini adalah tabel derajat keasaman atau pH, salinitas air. Pada penelitian saya juga mengambil sampel air. Selanjutnya ini hasil penelitian saya. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, maka hasilnya untuk sungai air hitam laut bagian hilir itu 0 individu per kilometer. Untuk sungai air hitam laut bagian hulu, densitas dengan aisain itu 0,34 dan tanpa aisain 0,13. Dengan aisain maksudnya ketika saya menemui titik yang diduga itu adalah buaya muara ataupun buaya sinlong yang tidak pasti itu buaya muara atau buaya sinlong, maka data tersebut ditulis dengan aisain. Sedangkan tanpa aisain bahwa diketahui bahwa individu tersebut benar-benar buaya sinlong. Sedangkan untuk densitas secara keseluruhan bahwa tanpa aisain 0,04 dan dengan aisain 0,11. Ini adalah tabel perjumpaan. Pada penelitian saya, malam pertama itu dilakukan penelitian pada sungai air hitam laut bagian hulu. Tanggal 8 Juli 2020 tidak ditemukan satupun buaya. Pada malam kedua, pada tanggal 27 Juli 2020 itu ditemukan 2, satu aisain dan satu buaya sinlong. Pada koordinat aisain ditemukan pada koordinat 104 derajat 21 menit 13 detik bujur timur dan 1 derajat 25 menit 20 detik lintang selatan. Sedangkan buaya sinlongnya itu ditemukan pada malam kedua, ditemukan dengan ukuran kurang dari 1 meter. Kenapa saya tidak ditulis pasti? Pada saat itu tidak bisa ditangkap buaya sinlongnya karena terlalu jauh. Dan titik perjumpaannya adalah 104 derajat 21 menit 7 detik bujur timur dan 1 derajat 25 menit 25 detik lintang selatan. Pada malam ketiga yaitu ditemukan dua buaya, satu aisan dan satu buaya sinlong. Nah, buaya sinlong yang ditemukan itu dapat ditangkap dan diukur dengan pasti bahwa panjangnya 53 cm pada titik 104 derajat 21 menit dan 9 detik bujur timur, 1 derajat 25 menit 24 detik lintang selatan. Sedangkan aisannya ditemukan pada titik 104 derajat 21 menit 21 detik bujur timur dan 1 derajat 25 menit 7 detik lintang selatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian Arimbi menyatakan bahwa distribusi spasial buaya sinlong berada di sungai air hitam laut bagian hulu, sedangkan buaya muara di bagian hilir. Tidak ditemukan buaya sinlong di bagian hilir karena vegetasi yang mendominasi pada bibir sungai mulai dari muara sampai simpang Melaka didominasi oleh nipah. Bungke menyatakan di dalam Arimbi 2016 indikator biologi perairan muara yaitu adanya tumbuhan nipah. Nah, ini adalah hasil dari titik-titik perjumpaan buaya sinlong pada penelitian saya. Nah, yang titik kuning ini adalah aisain, yaitu tidak diketahui apakah itu spesies buaya sinlong atau buaya muara. Sedangkan titik yang warna merah ini adalah spesies yang diketahui bahwa itu adalah buaya sinlong. Nah, ini adalah gambar bahwa hubungan antara perjumpaan buaya sinlong dengan cahaya bulan. Ini adalah grafik berbanding terbalik. Ketika
cahaya bulan tinggi, maka perjumpaan dengan buaya sinyulong rendah. Dan sebaliknya, ketika cahaya bulan rendah, maka akan didapatkan perjumpaan dengan buaya sinyulong yang sering akan didapatkan perjumpaan buaya sinyulong. Semua buaya sinyulong yang ditemukan pada kondisi tidak ada cahaya bulan. Kondisi tersebut merupakan kondisi terbaik untuk melakukan penelitian. Menurut Beller, pada tahun 2018 menyatakan bahwa cahaya bulan sangat berpengaruh terhadap perjumpaan. RMB juga menyatakan bahwa buaya akan beradaptasi dengan cara bersembunyi ketika cahaya bulan terang. Sarkis Gonsalves 2004 di dalam RMB juga menyatakan bahwa akan terjadi peningkatan signifikan terhadap kemunculan buaya sinyulong saat cahaya bulan tidak ada. Nah, ini adalah perubahan densitas buaya sinyulong dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996, Bezujan itu bahwa densitas buaya sinyulong di Sungai Air Hitam Laut adalah 0,11. Pada tahun 2002, dia melakukan penelitian lagi, densitas buaya sinyulong menurun 0,03. Dan pada tahun 2015, Sani melakukan penelitian, densitas buaya sinyulong naik lagi 0,13. Dan pada tahun 2020, saya melakukan penelitian bahwa densitas buaya sinyulong menurun, yaitu 0,04. Nah, di sini terdapat pola, yaitu saling menurun, naik, menurun. Pada tahun 1996 ke 2002 menurun, dan pada tahun 2015 dan ke 2020 menurun. Nah, pada tahun 1996, yaitu bahwa penyebab ke tahun 2002, bahwa penyebab menurunnya densitas buaya sinyulong ini adalah karena kebakaran hutan skala besar pada tahun 1997 sampai tahun 1998 yang merusak habitat potensial bersarang buaya sinyulong. Nah, sedangkan tahun 2015 sampai 2020 densitas buaya sinyulong itu menurun, itu diakibatkan oleh peristiwa kebakaran pada tahun 2019. Karena menurut University of Florida, pada kondisi yang baik seharusnya buaya dapat bereproduksi setiap tahun. Nah, ini adalah perjumpaan dengan sarang. Sarang buaya sinyulong ditemukan pada koordinat 104 derajat 22 menit 2 detik bujur timur dan 1 derajat 23 detik dan 44 23 detik dan 44 23 menit dan 44 detik lintang selatan. Kondisi sarang sudah tidak aktif lagi dan lebih dari 1 tahun ditinggalkan. Ukuran dimensi sarang yaitu 53 cm panjang, lebar 35 dan tinggi 18 cm. Jarak dari sarang ke air, ke sungai maksud saya, 4 meter. Bahan utama penyusun sarang yaitu daun terentang, kulit pohon dan tanah. Posisi sarang berada di dekat banir pohon terentang dengan suhu 28 derajat Celcius dan kelembaban 82%. Adapun jenis vegetasi di sekitar sarang akan disediakan di dalam tabel berikut. Nah, ini adalah menurut Bezujan, habitat sarang buaya sinyulong yaitu di hutan rawa gambut dan hutan sekunder dataran rendah. Sarang buaya sinyulong berbentuk gundukan kompos yang tersusun atas daun kering yang dibangun di atas tanah dan pangkal pohon atau banir dengan jarak 4 meter. Menurut Stani 2018, tempat selanjutnya Setiawan 2019 menyatakan tempat bersarang buaya biasanya pada daerah tutupan kanopi 60-80% cahaya matahari dengan suhu lantai hutan 30-31 derajat. Bezujan et al. 2005 menyatakan pada sungai Rantau Panjang dan sungai Bayas, sarang buaya sinyulong ditemukan pada daerah yang hampir tidak terjamah manusia. Simpson 2014 menyatakan bahwa sarang buaya sinyulong berjarak 5 meter dari sungai Tenggi. Hal ini sesuai dengan penemuan sarang buaya sinyulong di Sungai Air Hitam Laut.
Panjang jarak dari sungai yaitu 4 meter. Dimensi sarang buaya sinyulong yang ditemukan oleh Bizujan pada tahun 2002 menyatakan dimensi sarang buaya sinyulong di sungai air hitam laut yaitu 1,5 meter, panjangnya 1,2 meter lebar dan 0,33 meter tingginya. Pada tahun 2005, Bizujan juga menyatakan di Kalimantan dimensi sarang buaya sinyulong agak berbeda. Sarang pertama memiliki diameter 1,5 meter, tinggi sarang 0,42 meter, sedangkan tinggi sarang dari titik pasang tertinggi air yaitu 0,5 meter dan jarak sarang ke sungai 1,8 meter. Ini relatif lebih dekat. Sarang kedua diameternya 1,22 meter dengan tinggi 0,33 meter dan tinggi dari titik pasang tertinggi yaitu 1,33 meter, sedangkan jarak sarang ke sungai yaitu 2,2 meter. Ini menunjukkan bahwa dimensi sarang, tinggi sarang, dan jarak sarang ke sungai berbeda-beda. Namun sejauh ini belum ada laporan bahwa jarak sarang buaya sinyulong ke sungai lebih dari 5 meter. Adapun bahan utama penyusun sarang, menurut Simpson pada tahun 2014, yaitu buaya sinyulong berbentuk gundukan yang tersusun atas rumput deberau, siperasi, di wilayah berair dekat kanal. Nah, ini adalah jenis yang saya temukan pada plot pengamatan vegetasi pada plot semai dengan ukuran 2x2. Untuk di sungai air hitam laut bagian hilir itu ada semai terentang dengan INP 112, nibung 47, terpis atau NSC 29. Nah, selanjutnya di sungai air hitam laut bagian hulu itu ada spesies satu yang tidak saya ketahui, spesiesnya 38 dan pandan 38,28%. Selanjutnya pakis udang 34,28, resam 26,28, terap 22,28 dan mahang 18,28. Hasil pengamatan vegetasi tingkat semai di lokasi di sarang yaitu yang tertinggi adalah terentang. Terentang memiliki nilai kerapatan tertinggi. Hasil ini sejalan dengan buku Rawa Gambut Merang bahwa terentang juga ditemukan di hutan rawa gambut. Ini menunjukkan bahwa terentang tumbuh baik pada hutan rawa gambut. Tingginya indeks nilai penting semai terentang juga menunjukkan bahwa jenis ini mampu berkembang dengan baik di wilayah hutan rawa gambut pada sungai air hitam laut. Nah, sedangkan pada bagian air sungai air hitam laut bagian hulu, indeks nilai penting tertinggi yaitu spesies 1 dan pandan atau pandanase. Ini menunjukkan bahwa tipe perairan di sana sudah tipe perairan peralihan karena sudah ditemukan pandan dan tidak ada lagi nipah. Nah, ini tabel pengamatan pancang. Pada sungai air hitam laut bagian hilir, INP tertinggi adalah ada 5 yaitu kopi atau dari famili Rubiaceae, limo-limo dari famili Melastomaceae, pisang-pisang, Elaeocarpaceae dan Cassicaceae, Sapindaceae 35. Sedangkan untuk sungai air hitam laut bagian hulu ada arang-arang dengan INP 200. Pada plot pengamatan pancang, indeks nilai penting sungai air hitam laut bagian hilir tertinggi yaitu kopi 55, Melastomaceae, pisang-pisang, Elaeocarpaceae. Sungai air hitam laut bagian hulu yaitu arang-arang. Jenis ini memiliki indeks nilai penting yang tinggi di lokasi pasca kebakaran karena jenis ini berada saya temukan dekat dengan sungai. Dan ketika kebakaran pada tahun 2018, jenis ini yang terselamatkan dan dengan baik karena jenis ini dekat dengan sumber air, sedangkan
Sedangkan sungai air hitam laut bagian hilir lebih beragam jenisnya karena pada pengamatan di sungai air hitam laut tidak pada lokasi pasca kebakaran. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan pada plot Stadia Tiang. Tidak ditemukan satupun jenis dengan Stadia Tiang di sungai air hitam laut bagian hilir, sedangkan sungai air hitam laut bagian hulu ada arang-arang atau ibinasi. Pada plot pengamatan Tiang, pada sungai air hitam laut bagian hulu hanya jenis arang-arang yang ditemukan karena mampu terselamatkan tadi. Waktu kebakaran dekat dengan sumber air pada saat pemadaman, dan itulah yang terselamatkan. Dan ini ada tabel hasil pengamatan pada plot pengamatan Stadia Pohon. Nah, pada sungai air hitam laut bagian hilir itu ada terentang, terpis, leban, dan mangga dengan INP terentang 122, leban 86, terpis 58, dan mangga 32. Sedangkan tidak ada jenis pohon di sungai air hitam laut bagian hulu. Pada plan pengamatan pohon, indeks nilai penting tertinggi yaitu Anacardiaceae. Tingginya indeks nilai penting ini karena jenis ini merupakan jenis rawa gambut. Nah, ini adalah tabel perbandingan parameter lingkungan sungai air hitam laut dan bagian hulu dan bagian hilir. Nah, bagian hilirnya mulai dari pH air itu lebih rendah 5,2, dan sedangkan bagian hulunya 5,9. Kedalaman sungai bagian hilir 6 meter, bagian hulu 6,6 meter. Suhu sama, suhu lingkungan bagian hilir 28 dan bagian hulu 43. Kelembaban bagian hilir 82%, bagian hulu 26%. Jenis tanah bagian hilir aluvial dan gambut fibrik, bagian hulu gambut fibrik sampai safrik. Kejernihan air bagian hilir 0,2 meter dan bagian hulu 0,8. Salinitas sama 0%. Padatan tersuspensi bagian hilir 3, sama juga bagian hulu juga 3. Lebar sungai bagian hilir 45 meter, bagian hulu 61 meter dan kedalaman lumpur bagian hilir 1 meter, bagian hulu 0,45 meter. Nah, pada tabel yang telah saya sebutkan tadi bahwa air salinitas dan padatan tersuspensi pada sungai kedua sungai tersebut adalah sama, sedangkan untuk jenis tanah relatif berbeda. Sedangkan untuk pH sungai, air hitam laut bagian hulu lebih tinggi dan kelembaban lebar sungai diikuti dengan kedalaman sungai, selanjutnya kelembaban udara dan lebar sungai. Selanjutnya untuk kedalaman lumpur, air hitam laut bagian hilir lebih tinggi yaitu 1 meter. Dan untuk suhu lingkungan juga berbeda, yaitu lebih tinggi suhu pada wilayah sungai air hitam laut bagian hulu misalnya. Perbedaan paling jelas terlihat yaitu pada jenis vegetasi yang tumbuh di pinggir sungai. Di sungai air hitam laut, vegetasi samping sungai didominasi oleh nipah, sedangkan di bagian hulu didominasi oleh rasau dan pohon. Nah, ini adalah hasil wawancara. Wawancara saya lakukan dengan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di kawasan Taman Nasional Belebak. Nah, berdasarkan hasil wawancara bahwa perjumpaan dengan buaya sinilong terjadi di Simpang Melaka. Itu berdasarkan informasi dari Pak Budiman, Pak Dalek, Pak Asek, dan Pak Sodikin. Komunikasi pribadi. Perjumpaan tersebut terjadi kapanpun, baik siang maupun malam hari. Nah, siang pada saat buaya berjemur dan malam hari saat mencari makan. Jenis ikan yang didapat yaitu ikan sarandang, ikan toman, ikan gabus, bujuk, ikan arwana, ikan tapa. Adapun alat yang digunakan dalam menangkap ikan yaitu tembilar, tajur, belan, dan bubu. Mereka juga mengungkapkan bahwa perjumpaan buaya di sana tidak dipengaruhi oleh musim hujan ataupun kemarau. Nah, ini adalah kesimpulan dari penelitian saya bahwa yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa densitas buaya sinilong di sungai air hitam laut pada tahun 2020 yaitu 0,04 individu per kilometer.
Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan buaya simulong di Sungai Air Hitam Laut dapat dijumpai pada dua titik, yaitu titik pertama pada koordinat 104 derajat 21 menit 9 detik bujur timur dan 1 derajat 25 menit 24 detik lintang selatan. Titik yang kedua pada koordinat 104 derajat 21 menit 7 detik bujur timur dan 1 derajat 25 menit 25 detik lintang selatan. Dan penelitian ini juga mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diberikan oleh Sani yang menyatakan bahwa buaya singilong pada Sungai Air Hitam Laut dapat ditemukan pada bagian hulunya. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan penelitian dengan site atau wilayah yang lebih panjang pada Sungai Air Hitam Laut. Perlu dilakukan penelitian pada musim yang berbeda-beda. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian di air hitam dengan waktu yang lebih lama. Perlu dilakukan penelitian dengan air pasang dan air surut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon masukan dan koreksinya. Oke, terima kasih Habib. Panjang sekali presentasinya, tapi nggak apa-apa. Yeah. Suara backgroundnya juga membuat kita tersyahdu dengan suara hutan. Habib, yeah. Ada di mana sekarang? Saya di samping fakultas, Bu. Oh, samping fakultas. Yeah, oke. Okay. Baik, Bapak Ibu, tadi itu presentasi dari Habib. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau saran, saya persilakan. Aduh, Bu Terli. Aku beri ini. Terima kasih, Habibullah sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Ada beberapa yang ingin saya konfirmasi di sini. Pada awal presentasi itu disampaikan tentang rumusan masalah. Jadi ada dua rumusan masalahnya. Yang pertama, berapa nilai densitas. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, status densitasnya. Itu adalah dua rumusan masalah. Kemudian hipotesisnya yang diajukan adalah densitas status kerapatan buaya sinyulong itu tahun 2020 menurun. Itu iya, hipotesisnya. Artinya rumusan masalah dan hipotesis ini akan dijawab melalui penelitian dari Habibullah. Iya, tetapi pada kesimpulan yang disampaikan pada penelitian ini, kesimpulannya ada tiga. Yang pertama tentang masalah densitasnya, yang kedua masalah keberadaannya, dan yang ketiga konfirmasi dari penelitian Sani. Nah, kesimpulan ini sama sekali tidak menjawab apa yang ada di rumusan masalah. Hanya satu ya, nilai densitas aja, nilai kerapatan saja 0,04 ya. Tapi tidak menjawab status densitasnya itu seperti apa, dan kemudian tidak juga menjawab hipotesisnya. Karena hipotesisnya dinyatakan di sini tahun 2020 menurun. Bagaimana menguji hipotesisnya? Itu tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, kalau kemudian nanti hipotesisnya adalah menyatakan bahwasanya kerapatan atau densitasnya itu menurun, saya melihat di dalam penelitiannya itu tidak mencerminkan itu, karena data yang dipakai ada tadi hanyalah pembandingnya adalah data Bezuyen dan Arimbi. Sementara yang Bezuyen sendiri saya tidak tahu karena saya tidak membaca secara detail, itu judul penelitiannya adalah di Sungai Merang. Kalau saya tidak salah, mungkinnya kalau saya tadi baca dari penelitian yang terdahulu seperti itu. Atau kalau nggak di Sungai Merang, satu lagi di South Sumatera ya. Satunya lagi di Sumatera Timur, seperti itu. Kalau tadi saya baca sekilas ya, karena saya tidak membaca secara detail, apakah memang di dalam tulisan Bezuyen itu memang menyatakan dengan eksak, itu dengan pasti, itu di air hitam laut. Kalau penelitian Arimbi, ya di air hitam laut ya. Kalau yang di Bezuyen itu tadi saya tidak melihat secara jelas apakah itu memang di air hitam laut. Karena kalau Bezuyen yang pertama tahun 97 itu hanya menyatakan densitas kerapatan itu menurun di Sumatera Timur gitu ya. Jadi tidak menjelaskan secara rinci bahwa itu air hitam laut. Nah, jadi kalau kemudian nanti hipotesisnya ini terjawab menurun, itu saya tidak bisa melihat bagaimana bisa dinyatakan untuk menjawab hipotesis ini. Mungkin itu Bu Serli, pertanyaan untuk saya kepada Habibullah, karena kesimpulannya itu tidak menjawab rumusan masalah dan hipotesisnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rini. Mungkin Habibullah kita jawab langsung dulu aja ya. Silakan Habibullah.
Iya, Bu. Di nah, ini kan Ibu tadi menyatakan bahwa hanya satu yang terjawab, dan bagaimana yang untuk yang nomor dua, kerapatan Buaya Sinyulong di Sungai Air Hitam Laut, berapa nilai nilai kerapatan sudah terjawab, dan habis suaranya. Iya. Iya, Bu. Oh ya. Nah. Tadi kan nilai nilai kerapatan sudah terjawab, namun hipotesisnya belum terjawab pada kesimpulan. Nah, hipotesis saya ini bahwa densitas Buaya Sinyulong menurun pada tahun 2020. Dan ini telah saya tuliskan, Bu, bahwa densitasnya yaitu 0,04 individu per kilometer. Nah, berarti itu kan sudah terjawab menurut saya, Bu. Atau saya yang kurang mengerti dengan maksud yang Ibu tanyakan. Oh, maksudnya begini. Yang pertama kan rumusan masalahnya nilai densitas. Ini sudah dituliskan di kesimpulan nomor satu itu, yaitu 0,04 individu per kilometer. Yeah. Nah, pertanyaan yang rumusan masalah yang kedua adalah status keberadaan, status densitas ya, status kerapatan. Kalau saya tidak salah membaca ya di ininya ya. Nah, ini saya lihat ini. Iya. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana status kerapatan Buaya Sinyulong pada Sungai Air Hitam Laut tahun 2020? Berarti harus dijelaskan status kerapatannya, rapat atau tidak rapat, gitu kan ya kalau bahasa Indonesianya ya. Oh, nah, statusnya rapat tidak rapat kan situ kan? Iya, Bu. Nah, sementara di kesimpulannya kan nggak dituliskan, yang dijawab adalah keberadaan, ya nggak? Di iya, kesimpulan Bu. Nomor iya, Bu. Dua, keberadaan kan? Nah, iya, Bu. Kemudian di rumusan masalah itu tidak ada masalah, tidak ada suatu masalah bahwasanya Habibullah itu akan mengkonfirmasi penelitiannya Shani. Iya. Tetapi di kesimpulan Habibullah itu mengkonfirmasi dari penelitian Sani, jadi kan tidak sesuai antara rumusan masalah dengan kesimpulannya. Itu loh maksud saya. Jadi ya, seharusnya kalau masalahnya apa diteliti, dijawab di kesimpulan, baru itu dinamakan penelitiannya itu holistik, menyeluruh begitu, terintegrasi. Iya, Bu. Nah, ya, ini kan nggak ditanyain di depan ini, kenapa kemudian dijawab sama Habibullah seperti itu? Iya, Bu. Kemudian kan ada hipotesis nih. Iya, Bu. Densitas atau kerapatan tahun 2020 menurun. Nah, mana jawaban hipotesisnya? Enggak ada kan di kesimpulan? Oh iya. Seharusnya di kesimpulan itu ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya hipotesis Habibullah bahwasanya densitas atau kerapatan buaya itu menurun, itu hipotesisnya terbukti atau tidak terbukti, seperti itu. Kalau terbukti, mana buktinya? Kalau tidak terbukti, kenapa alasannya? Seperti itu kan? Karena ini ada hipotesis. Kalau hipotesis tidak disebutkan dalam kesimpulan, artinya penelitian dari Habibullah ini tidak selesai jadinya, tidak menjawab. Jadi itunya nanti malah Habibullah nanti yang merana nanti pada saat ujian nanti nih. Karena tidak menjawab dari penelitiannya sendiri, masalah yang diajukan apa, yang dijawab yang mana. Seperti itu maksud saya. Bukan maksud Ibu ini
menjatuhkan Habibullah, bukan. Tapi kalau ini tidak dijawab dalam penelitiannya, nanti ujian Habibullah yang merana nanti di depan dosen-dosen gitu. Oh iya, Bu. Karena tidak sinkron, depan yang di awal masalahnya apa, yang dijawab apa. Ya, diperbaiki ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sarannya, Bu. Okay. Sarannya sangat berharga. Terima kasih sekali lagi, Bu, saya ucapkan. Demikian, Charlie. Yang lain? Saya ingin izin Bu Moderator, saya ingin menyambung sedikit yang disampaikan Bu Rini barusan. Jadi memang Habibullah antara rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian kesimpulan itu kan memang harus sejalan, gitu, linear. Jadi apa yang menjadi rumusan masalah di penelitian Habibullah itu nanti begitu juga menjadi tujuan penelitian dan akan dijawab di kesimpulan, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di rumusan masalah poin 1 itu juga menjadi tujuan penelitiannya di poin 1, kemudian juga ada di kesimpulan. Tapi rumusan masalah poin kedua itu tidak ada di tujuan penelitian dan juga tidak ada di kesimpulan, itu yang dimaksud Bu Rin tadi. Nah, kalau rumusan masalahnya ini, kalau memang Habibullah ingin menjelaskan nanti status kerapatannya, apakah dia menurun atau meningkat, seperti itu kan, iya, itu menjadi rumusan masalah kedua. Kemudian yang ketiganya, kalau memang Habibullah ingin mengkonfirmasi keberadaan buaya nyulung di atas laut, itu menjadi rumusan masalah di poin ketiga. Dan itu nanti juga akan diselaraskan di tujuan penelitian dan kesimpulan akhirnya. Mungkin itu Habibullah. Nah, kemudian yang dimaksud Bu Rini juga tadi itu, benzen itu kan melakukan penelitiannya itu secara umum dia di Sumatera gitu, yeah. Tapi kemudian Habibullah mengambil datanya untuk menunjukkan bahwa densitasnya menurun, itu punya data si Bezuezen itu kan di tahun 96, yeah. Kemudian di tahun 2002, di tahun 2000 itu dua itu ya, 96 dan 2002 itu memang kerapatannya 0,11, dan Habibullah mengklaim itu di Taman Nasional Berbak. Nah, coba lihat di gambar 8 itu, Habibullah menyebutkan di situ grafiknya tahun 96 0,11, 2002 0,03, kemudian 2015 0,13, dan 2020 yang punyanya Habibullah itu 0,04. Tapi itu di situ di keterangannya Habibullah menjelaskannya fluktuasi densitas buaya sinyulong tahun 96, 2002, 2015 dan 2020 di Sungai Air Tamalau Taman Nasional Berbak. Apakah memang si data ini diambil oleh Habibullah dari Bezuezen itu memang yang dilakukan Bezuezen khusus Air Tamalau di Taman Nasional Berbak atau secara umum di Sumatera gitu. Itu mungkin juga yang dipertanyakan Bu Rini tadi. Kalau saya juga melihatnya seperti itu. Karena kalau lihat di penelitian-penelitian terdahulu itu yang Habibullah tuliskan di halaman 8 itu kan si Bezuezen tahun 97 memang melakukan penelitiannya second report on the ecology of the false burial tomistoma scalegili in Sumatera gitu kan. Ya. Jadi secara umum in Sumatera, kemudian yang 2002 gitu juga Pascorea survey in Southeast Sumatera, Indonesia, bukan khusus di Air Tamalau Taman Nasional Berbak. Itu mungkin Habibullah. Itu tambah sedikit, nanti ada yang dari saya nanti lah, nunggu teman-teman yang lain dulu. Itu saja dulu Bu Sterli. Oke, terima kasih Pak Widi. Teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberi saran, saya persilakan kepada Ciko. Bu, sebentar Bu, tapi mungkin perlu dikomentari juga yang saya maksud tadi itu kan datanya dialah Habibullah punya Bezuezen ini, apakah memang khusus yang 0,11 itu khusus di Air Tamalau atau di Sumatera gitu. Kalau dia secara umum di Sumatera nggak bisa Habibullah mengambil itu khusus itu di Air Tamalau. Oke, silakan Habibullah. Ya, saya ingat baik Pak, lebih baik saya ingat saya memang benar-benar baca dan di memang di air hitam laut Pak, kita lihat sama-sama.
Tapi boleh coba fine aja air tam laut gitu. Iya, Pak. Nah, ini kan Pak Tomistoma Vercon during spotlight supi on air hitam laut river and simpang Melaka Creek Perbat National Park Province 0.26 Tomistoma per kilometer. Nah, sedangkan di Sungai Merangnya itu Oke. Nah, iya, Pak. Oke. Berarti ya saran yang dari kami itu aja tadi disesuaikan yang rumusan masalah dengan tujuan dengan kesimpulan ya. Iya, Pak. Ya terima kasih Pak Widi atas sarannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya saya persilakan. Hai, Bu Sandi. Oh ya, silakan Bu Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Habibullah. Iya, Bu. Selamat sudah apa ya? Dibilang menyelesaikan belum selesai ya. Sudah ada di tahap ini gitu mempresentasikan hasil penelitiannya kepada kami untuk nanti dapat dipresentasikan di tingkat fakultas ya. Iya, Bu. Itu. Saya di sini juga tadi pagi baru sempat baca skripsinya Habibullah. Itu apa namanya, amaze lah. Skripsi S1 yang saya baca lengkap, banyak hasil yang diteliti itu salah satunya adalah Habibullah gitu. Selamat, semoga dipertahankan juga apa. Bagus-bagus, cuman tadi memang presentasinya terlalu lama gitu ya. Hasil datanya mungkin terlalu banyak, jadi banyak yang ingin disampaikan Habibullah. Sehingga mungkin saran saya agak diambil intinya saja. Karena kalau saya nih yang, saya memang dulunya belajar ini, tapi kesini kan lupa jadinya, aduh, jadi agak mumet gitu kan. Apa namanya, ininya coba. Bisa agar hasilnya itu bisa lebih dipahami. Jadi presentasinya itu dibuat agar audiens itu bisa memahami hasil dari penelitian Habib. Tapi so far so good gitu. Dan terus saya cuman mengoreksi sedikit-sedikit tentang penulisan Habibullah ya. Itu di pendahuluan di latar belakang itu, kalau saya sih merasanya kebanyakan tinjauan pustaka itu lebih cocok ke tinjauan pustaka gitu, karena banyak tulisan-tulisan yang Habib masukkan di situ, iya, kayak di paragraf 4 gitu kan, banyak gitu. Itu cocoknya sih kalau menurut saya itu iya, 4-5 itu bagusnya taruh di pinjaman pustaka. Nah, justru malah jadinya gantung yang paragraf terakhir. Jadi latar belakangnya si Habibnya untuk meneliti ini tuh apa gitu, tidak disampaikan di sesi latar belakang ini gitu. Yang terakhir kan yang saya baca paragraf terakhir, mulai dari luas kebakaran sampai terakhir Sungai Raya Hitam Laut sangat diprioritaskan untuk survei karena lokasi ini berada di pengawasan Taman Nasional. Udah, gitu aja. Harusnya kan ada ini nih. Kalau biasanya sih yang saya baca penelitian-penelitian itu latar belakangnya atau laporan itu yang ingin yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut apa. Jadi apa sih yang menarik menurut si peneliti itu? Ya, Habib ya? Iya, Bu. Terus benar tadi yang Bu Rini sampaikan sama Bu Widi, di rumusan masalah, tujuan sama hipotesis dan kesimpulan itu agak kurang sinkron. Berapa nilai
menghitung nilai tujuannya kan. Nah, nanti di kesimpulan ada memang, tapi ada yang status kerapatan, membuktikan keberadaan, terus yang itu tadi harusnya di kesimpulan itu menurun yang di hipotesis Habibullah ini seperti apa gitu kan. Misalnya harusnya mungkin nulisnya gini, pada tahun 2015 kan nilainya 0,11, sedangkan yang Habibullah ya, Bu. Apa namanya peneliti hasilnya di 2020 menurun menjadi 0,04, menurun gitu. Jadi ada si pembaca ini nggak balik ke depan lagi, oh yang 2000 penelitian terakhir tuh berapa gitu. Itu ya. Iya, Bu, terima kasih. Ada beberapa yang typo kayak analisis data gitu kan. Iya, Bu. Terus di metode penelitian, di tempat dan waktu penelitian itu diperbaiki. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Berbak titik seleksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 di Sungai Eritan Laut. Apa ya? Kayaknya disambung aja gitu, nggak usah dikasih titik kan. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Berbak SPTN Wilayah 3. Itu sih kalau saran saya. Harus ada tulisan juga, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga November. Perlu nggak sih dikasih tahun gitu? Tadi saya mikir-mikir ini tahun berapa ya? 2020 atau 2000 berapa gitu kan? Seperti itu. Terus pas baca isi atau hasil pembahasannya itu apa namanya? Nah, yang halaman 20 kan pengamatan malam pertama 8 Juli. Pengamatan malam kedua 27 Juli. Wah, rentangnya lama nih, pasti ada masalah ini si Habibullah ya. Iya, Bu. Ada saat pengambilan atau melakukan penelitian. Mungkin nanti bisa diceritakan apa saja sih kendala yang Habibullah dapati pada saat melakukan penelitian gitu, sehingga penelitiannya ini agak lama gitu kan ya. Iya, Bu. Terus mungkin supaya kita bisa mendengar cerita nih dari Habibullah. Iya, kurang lebih, oh sama ini, saya juga apa namanya, daftar pustaka yang Habibullah baca banyak, hebat lah, banyak lah. Jadi memang referensi yang Habibullah baca ini apa namanya, nggak cuma sedikit gitu, nggak cuma tentang itu aja. Jadi saya cukup salut lah sama Habibullah bisa menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Demikian Bu Sherly, mungkin Abi bisa apa namanya? Menikapi, menikapi apa sih namanya itu? Menikapi, menikapi. Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib tanggapi dulu. Iya, baiklah Bu. Terima kasih atas sarannya, mulai dari typo dan. Kasih anut Habibullah. Iya, Bu. Oh ya. Ya, terima kasih atas sarannya dan masukannya, Bu. Mulai dari typo dan latar belakang serta penyajian presentasi saya yang kurang menarik dan kurang informatif. Baiklah, saya akan menyelaraskan pemahaman kita tentang latar belakang. Nah, di sini saya sejujurnya dilema, Bu. Karena kalau saya pengen sebenarnya membuat latar belakang itu inti-intinya saja. Tetapi dosen pembimbing saya itu kadang kalau kita tulis 2 lembar dimintanya 3 lembar. Itu saya dilema di situ, Bu. Untuk saya juga ya jadi. Iya, Bu. Kadang disuruh tambahin lagi itu kalau semakin saya tambahkan seperti ini, ya seperti latar belakang yang kebakaran itu, ya itu saya dulu saya nggak tulis tapi disuruh tambah saya tambah. Itu sebenarnya ketika saya nambah lagi latar belakang itu substansial, latar belakang saya itu jadi buram gitu. Nah, Bu. Terima kasih sarannya.
kepada Ibu tadi. Selanjutnya untuk kenapa hasil, kenapa penelitian saya itu waktunya tidak beruntun. Ya, ini ada sedikit ketidakselarasan antara kami. Dulu kami kan satu tim turun. Nah, itu cuma 2 hari, Bu. Turun pertama yang ada miskomunikasi dengan Bapak. Miskomunikasi itu kami cuma ini 8 Juli. 8 Juli malam pertama. Iya, ini 8 Juli ini cuma 2 malam kami. Pertama. Iya, malam pertama ini yang turun pertama kami itu cuman meneliti, langsung masuk sorenya itu ke camp, dan malam besoknya kami lanjut ke hulu. Nah, inilah data yang ke hulunya itu. Dan juga setelah besok paginya tim ngajak pulang. Untuk saya tanyalah bagaimana data kita belum dapat seperti itu. Pohon saya sangat tidak setuju. Dia mendata pohon dengan nanya di Pak Muhajir apa saja jenis pohon. Dan ternyata Pak Muhajir juga kurang paham jenis pohon. Pohon terentang dibilang terap. Nah, setelah pulang itu saya temui lagi teman-teman rekan-rekan saya. Saya bilang mau masuk enggak lagi? Enggak mau masuk. Ya sudah. Saya masuk, saya bilang dia nitip data. Nah, disitulah pecahnya. Kami tidak satu persepsi gitu, Bu. Saya pengen yang benar-benar data real. Nah, sedangkan teman saya tadi ya berusaha untuk ke lapang modal seminim mungkin, untung ya sebanyak mungkin, seperti itulah kalau prinsip ekonomi. Nah, ini ada rentang dari 8 Juli ke 27 Juli itu karena saya ya dari lapangan itu kan habis juga dana itu, Bu. Saya kan pakai enggak jadi proyek, Bu. Orang tua saya bilang ya sudah pakai jadi mandiri ya, Pak. Mandiri ya, Pak. Mandiri ya, Bik. Uang sendiri, Bu. Jadi ya pakai uang sendiri aja biar cepat, kata mak saya. Ya saya lah harapan saya pengen cepat, nyatanya 1 tahun juga belum sudah. Jadi itulah pulang pinjam cari uang dulu masuk lagi. Nah, ternyata saya setelah saya masuk, Bu, data saya hilang lagi, jatuh. Ya. Tapi saya jatuh. Nah, itulah tapi mungkin jatuh. Mm-mm. Oh. Kalau untuk saya dengan teman saya itu memang berbeda data saya dengan data teman saya. Saya tidak tahu dia mereka ngeplon di mana. Tapi untuk data ini, data malam pertama itu sama, kami pergi sama dan tidak ditemukan buaya. Itu saya rasa kenapa tidak ditemukan buaya. Kemarin itu waktu kami masuk itu, Bu, ketek dihidupkan, itulah kami tidak dengan orang yang profesional seperti itu, Bu. Nah, untuk yang ini penemuan buaya sinyulong ini itu saya dengan Pak Dale. Nah, dia tahu kapan kita turun, bagaimana kita hidupkan ketek atau tidak. Ternyata ketek itu tidak dihidupkan, dan pada saat air sudah pasang lagi itu tidak bisa lagi dilakukan penelitian. Nah, sayangnya pada data ini kami tidak bisa turun pada malam hari waktu air benar-benar, maksud saya pada jam 12 seperti itu, pada kondisi air benar-benar turun, karena Pak Dale itu tidak bisa berembun, Bu. Dia napas. Nah, jadi itulah yang sangat saya sayangkan. Tapi syukur alhamdulillah datanya sekarang saya dapat. Untuk foto-foto dokumentasi saya juga punya. Ya seperti itu, Bu. Mungkin bisa jadi buku nih ceritanya Habib ya, Bu Sterli ya. Iya, betul sekali berarti. Karena dukanya lebih banyak dibandingkan ini pengalaman, apa namanya, hasilnya kan cuma berapa malam nih? 3 malam kalau bisa dihitung.
Iya, semangat ya Habib ya, insya Allah mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Semangat ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Rati. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam Pak Dani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menanggapi sedikit aja terkait itu di akhir speech apa proposal itunya ada peraturan gitu. Iya, Pak. Terkait apa? Permenhub tentang satwa yang dilindungi. Paling akhir kalau saya baca dari lampiran di lampiran di halaman 46. Iya Pak, saya buka itu aja. Itu kan Habib pakai yang ke-20 ya? Iya Pak. Yang P20 Pak. Nanti tolong diganti aja. Karena P20 itu kan sudah ada perubahan. Nanti ganti yang P106 tahun 2018 juga. Iya Pak, saya 106 ya Pak. P106. Oke, jadi terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani. Tadi salah dari Pak Dani ya Habib ya, nanti ya, diganti peraturannya ya. Iya Bu. Selanjutnya silakan ada Pak Rajiko ya di sini yang mau SPTN 3. Tambahin dikit aja Bu yang disampaikan Pak Dani tadi ya. Bu. Nah ini Habib yang Habib screen share ini. Iya Pak. Ini kan yang ke-20 nya Habib. Sementara memang udah benar di latar belakang itu di halaman 1 Habib. Kakek dasarnya itu permen LHK yang ke-106 ya. Yang perubahan kedua dari P20. Tapi kenapa lampirannya munculnya itu gitu? Yang lampirannya aja yang diganti ya. Oke, udah cukup jelas ya Habib ya caranya. Iya Bu. Silakan lagi teman-teman Bapak Ibu yang lainnya ingin bertanya, saya persilakan. Kalau ada yang lain, saya Bu Seri, saya agak banyak sebenarnya. Tapi oke, silakan. Oh, Pak Rajiko dulu nih sepertinya nih. Batuknya tuh, ini absen. Dari tadi batuk terus soalnya. Silakan Pak Rajiko. Baik, terima kasih Bu Rudi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu KPTU, rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat siang Habib. Selamat siang Pak. Ya, tadi Habib sudah curhat juga dengan ibu-ibu. Ini memang ibu-ibu itu tempat yang bagus untuk curhat Habib. Iya. Mama Dede. Mama Dede. Tapi itu bukan sebuah alasan lah Habib ya, kalau memang penelitian ya, kita penelitian lah gitu kan. Iya Pak. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Habib terkait dengan penelitian Habib ini. Penelitian yang luar biasa, mungkin kalau berdasarkan keluh kesah itu memang berpeluh gitu kan. Luar biasa pengorbanan Habib. Yang pertama saya ingin menyampaikan, mempertegas apa sampaikan oleh Ibu Dini dan juga Pak Widi tadi tentang densitas yang menurun gitu kan. Yeah. Karena perbandingannya adalah Arimbi gitu. Sedangkan untuk wilayah penelitian, luas wilayah penelitian saja sudah sangat berbeda. Arimbi itu melakukan penelitian mulai dari Kuala, perbatasan Aritam Laut dengan kawasan artinya di Paris 10 sampai di SPTN 1, apalagi memang di SPTN 1 itu memang secara penyebaran memang penyebarannya di sana untuk buaya senyulong ini gitu kan. Jadi kalau untuk berdasarkan data yang dilakukan oleh Arimbi sebenarnya tidak apple to apple gitu. Jadi tidak sebantu kan. Nah, Habib juga coba lihat di peta yang Habib sampaikan sekarang nih. Nah, itu kan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Arimbi. Jadi kesimpulan yang dilakukan oleh Arimbi tidak bisa dijadikan dasar atau base kesimpulan yang diambil oleh Habib gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga berdasarkan peta nih, kebetulan Habib sudah mengeluarkan peta. Peta yang Habib keluarkan itu kan di salah satu
isinya Habib mengatakan bahwa penurunan ini karena adanya kebakaran gitu. Iya Pak. Pertama. Padahal kalau berdasarkan peta, coba tampilkan keseluruhan petanya Habib. Peta kebakaran atau peta yang sudah saya keluarkan Pak? Peta penelitian Habib. Nah, pada peta penelitian Habib sendiri itu kebakaran yang terjadi itu pada tahun 2019, yaitu dari Sungai Simpang Piatu mendekati Sungai Simpang Kubu. Sedangkan penelitian Habib berdasarkan peta ini tidak sampai di sana gitu. Jadi dasarnya kalau penurunan densitas, kerapatan ataupun jumlah populasi itu berdasarkan kebakaran ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena penelitian Habib tidak sampai di lokasi itu gitu. Maksud saya seperti paham ya Bib ya. Jadi berdasarkan peta loh Bib. Iya Pak. Jadi yang coba, kebakaran yang ada ini Pak saya. Jadi kebakaran saya ada kebakaran yang saya temukan itu kebakaran tahun berapa itu Pak? Saya ini Pak. Saya atau gini aja Bib, kalau ya memang lambat, coba lokasinya di mana Bib? Apa sebelum Simpang Melaka apa sudah Simpang Melaka? Sudah Simpang Melaka Pak, di Simpang Piatu Pak kami itu Pak, sampai ke sana Pak. Oke, Simpang Piatu. Nah, Simpang Piatu itu kebakaran tahun 2019, betul lah Bib bilang. Cuma ya permasalahannya di peta, buka lagi petanya Bib. Nah, ini Pak. Peta penelitian yang Habib lakukan itu nggak sampai ke sana gitu loh, maksudnya. Oh iya. Coba cek dilihat itu belum nyampe gitu kan. Nah itu yang pertama, nanti diperbaikilah petanya gitu kan. Iya Pak. Saya ini aja langsung aja Pak. Peta. Coba dikecilkan lagi. Nanti petanya tolong sesuaikan dengan standar lah, Bib. Jangan itu berapa itu itunya? Apa, Pak? Skalanya itu. Skalanya skala 7.000-an ya, 76.000, Pak. Nah, nanti dicek untuk penelitian itu berapa skala untuk peta yang bisa tampilkan gitu. Kan ada standarnya masing-masing gitu. Oh, iya, Pak. Nah, terus gini, Bib. Apa yang menguatkan hati Habib sehingga bisa menentukan kalau lubang yang ditemukan itu di bawah laban itu, laban saya perhatikan itu adalah sarang buaya. Pertama, berdasarkan keterangan Habib itu adalah sarang buaya yang telah ditinggalkan selama 1 tahun. Biasanya kalau sudah ditinggalkan 1 tahun itu sarangnya itu sudah tertutup itu Bib. Sedangkan itu masih terbuka. Coba nanti lagi dicek lagi apa benar sarang buaya apa bukan gitu. Iya, loh. Pak. Siap, Pak. Kalau biasanya sarang buaya itu adalah gundukan tunggal, Bib. Iya, Pak. Nah, gitu. Ya, ngerti, Bib, ya. Kemudian ngerti, juga Pak. Tuh, kemarin saya dengan Pak Widi juga ke Simpang Kubu, ya, itu kan. Dari Simpang, ya. Gimana, Bu Serli? Suaranya belum terdengar, Pak Rajiko. Habib jelas? Jelas, Pak. Bu Serli jelas? Jelas, lanjut.
Oke. Kemarin saya dengan Pak Widi juga rekan yang lain itu melakukan pengambilan kemerahan krep itu melewati simpang Kubu dari simpang Gajah ke simpang Kubu. Nah di situ pot yang Habib ambil itu adalah di simpang Kubu gitu, dari simpang Gajah simpang Kubu, yaitu rastau yang roboh itu. Dan saya pastikan itu bukan tempat berjemurnya Buaya Senyulong, Bib. Iya. Kenapa? Nah, rastau yang itu karena pengaruh angin dan pasang surut, Bib. Oh iya, Pak. Bakung yang Habib foto itu. Oh iya, di foto. Nah, saya. Itu bukan tempatnya buaya berjemur. Coba lihat fotonya tuh. Iya, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, kemarin Pak Widi. Nah, ini. Kemarin Pak Widi juga nampak tuh. Nah, bisa dipastikan kalau itu gajah berjemur tuh, Bib. Ya, itu tolong di ini kan lecet. Dipastikan lagi, Beb, karena saya tahu saya pengalaman saya di lapangan tidak seperti itu. Oke, Beb, ya. Iyalah. Kemudian yang wawancara, Beb melakukan wawancara dengan Pak Dale, Pak Ikin dan lain sebagainya itu kan. Iya, Pak. Ada tuh. Ada, Pak. Pertanyaannya macam-macam tuh, di mana ngambil, di mana ini ikan apa yang dilakukan. Yang menjadi permasalahan adalah mereka mengambil di Malaka Dalam. Melakukan pengambilan ikan itu di zona tradisional, zona pemanfaatan di Malaka Dalam, sedangkan penelitian Habib tidak melakukan di Malaka Dalam. Jadi tidak sinergis antara data yang Habib harapkan gitu, Habib bertanya kepada mereka mengambil di dalam, sedangkan penelitian Habib sepanjang sungai Aritam laut. Nah, itu BP ya. Kemudian iya, juga halaman 27 ada IKR 122,73, sedangkan di bawah itu ada INP, indeks nilai penting, 122,73. Ini yang benar di mana, kerapan relatif atau indeks nilai penting yang 122,73 ini? Coba nanti diinikan lagi. Kemudian beberapa apa ya, saya agak merasa aneh gitu kan, karena di sini juga ditemukan dalam vegetasinya itu tentangnya terlalu banyak dibandingkan dengan nipung di bagian hilir. Nah, itu suatu yang aneh karena berdasarkan ini yang paling banyak ya nipung, kemudian aro, baru terentang. Kemudian ada lagi itu nanti diperbaiki lagi lah. Nah, kemudian terakhir dalam kesimpulan Habib menyarankan, coba sarannya, minta ditampilkan saran aja, saran. Iya, Pak. Nah, ini Pak saran saya, Pak. Ini Pak sarannya, Pak. Perlu dilakukan penelitian dengan site yang lebih panjang untuk Sungai Aritam Laut. Nah, saran dari Habib. Sedangkan Habib punya waktu 5 bulan untuk melakukan itu, kenapa tidak dilakukan? Kemudian saran lagi, perlu lakukan penelitian pada musim berbeda, yang musim berbeda di Sungai Aritam Laut. Habib punya waktu 5 bulan juga, kenapa dilakukan seperti itu? Terakhir, perlu dilakukan penelitian di Aritam Laut dengan jangka waktu yang lebih lama. 5 bulan itu kurang waktu lebih lama apa lagi, Bib? Kemudian, pada pas air pasang dan air surut, apa tidak Habib lakukan seperti itu? Walaupun cuma berapa hari dia di dalam, seharusnya kita lakukan sesuai dengan saran. Habib menyarankan seperti itu, padahal Habib bisa melakukan. Seharusnya lakukan dulu. Kalau memang tidak bisa dilakukan, baru Habib akan ini loh, Pak. Ini loh. Nah, gitu loh maksud saya. Ngerti kan, Bib? Iya, Pak. Saran berarti Bib? Ya, berarti, Pak. Berarti coba dibuka mute, Bib. Berarti saran itu untuk yang kita tidak bisa melakukannya, gitu ya, Pak? Ya kan menyarankan, Habib kan menyarankan untuk yang akan datang kan? Iya. Untuk berarti yang akan datang. Tidak melakukannya gitu kan? Habib menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lama, padahal Habib diberikan waktu penelitian sampai 5 bulan. Apa kurang lama lagi? Kasih 5 tahun gitu?
Nggak, maksud saya di sini agar lebih lama gitu Pak. Saya itu kan melakukan penelitian itu pada saat kalau orang sana bilang pasang gonda itu Pak. Pasang gonda itu kan Pak, surun titik surun air itu lebih tinggi daripada titik surun biasanya. Nah secara cahaya bulan, oke, saya sudah maksimal. Ini waktunya buaya keluar gitu. Nah, nggak ada cahaya bulan. Tetapi secara kondisi air, nah saya tidak bisa mengelak di situ, Pak. Kemarin itu seperti itu, Pak. Ya, kalau konda tetap terjadi dalam waktu satu hari tetap terjadi. Bagaimanapun juga tetap terjadi konda itu. Dalam kalau pengaruh konda itu tetap karena tekanan udara membawa air ke pinggir, maka terjadi konda gitu kan, udara tengah laut itu. Nah, tetap terjadi tiap hari, tetap terjadi konda. Maka ditanya orang kapan konda, pasang konda kan Wabik bisa udah bisa mengatur itu sebenarnya, udah bisa mengatur jadwal kan. Nah, pokoknya intinya itu Bib, untuk ini aja. Coba nanti diperhatikan lagi, coba tapi sudah selesai ya, tapi tolong dinikah lagi lah yang lain mungkin yang ke depan ya. Masih terus, bisa diperbaiki kalaupun ini, Pak. Kalaupun mengajaknya itu tolonglah diajak orang-orang yang memang mengertilah tumbuhan, mengertilah dendrologinya bagaimana kan. Tetap perhatikan juga tanamannya itu banyak tidak tepat, tumbuhannya, pohonnya itu banyak tidak tepat kan. Berikutnya harapannya begitu gitu ya Beb ya. Iya Pak, saya kemarin kawan harapan pengennya juga gitu Pak. Jadi saya lagi-lagi ini mungkin masuk ke ranah permasalahan internal ini Pak. Jadi ibu saya tuh pengen ya, selalu ya, membandingkan nanti, saya dengan teman saya pengen selalu cepat. Jadi nanti curhat lagi Beb di rumah saya Pak. Jadi gini, Beb. Maksudnya gini, Abid itu kurang komunikasi aja. Seharusnya kan dibicarakan dulu masuk-masuknya bagaimana, proses masuknya bagaimana, minta tolong dengan petugasnya bagaimana, dengan kepala seksinya gimana kan. Jadi enak kolaborasinya itu gitu kan. Jadi bisa menunjuk. Kemarin saya bilang Pak Dale aja waktu dengan Abid, Pak Abid bilang sudah sakit-sakitan enggak sanggup lagi, kata kawan-kawan Abid dengan Abid itu kan. Bahkan Abid mencari sendiri tanpa ada komunikasi lagi waktu itu kan. Iya. Nah itu yang kurang bagus seperti itu. Jadi kalau memang mau ini tenang Beb, insya Allah kalau abang-abangmu bapakmu di sini siap membantulah yang di SPTN 3 gitu kan, siap membantu kapanpun dan dimanapun gitu kan. Itu Beb, udah itu saja mungkin Bu Sterling. Terima kasih banyak nih, terima kasih. Nanti ditambahkan Pak Widi lagi mungkin ada yang ditambahkan lagi. Terima kasih Pak Danji. Itu tadi kan saran dan masukan ya Habib ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Silakan Pak Widi. Terima kasih Bu Sherly. Tadinya banyak yang mau saya tanyakan atau kasih saran, tapi setelah Pak Rajiko berbicara ini kayaknya tinggal sedikit nih. Udah diborong Pak Rajiko aja. Makanya saya duluan Mas. Makanya saya duluan Pak Kor. Iya, ya, tapi ada beberapa lagi. Habib? Iya, Pak. Sudah siap, Habib. Nanti bisa langsung ditanggapi lah satu-satu aja, nggak apa-apa. Saya nggak tahu ya, ini kan skripsi langsung. Ya, hasil penelitian. Saya nggak tahu waktu di proposal kemarin terkait judul, saya kok masih rasanya kurang pas gitu ya. Kurang pas judulnya ya, Pak. Perapatan Buaya Sinyulang di Sungai Air Hitam Laut SPTM 3 Taman Nasional Berbak gitu kan. Kalau Habib ingin menjelaskan apa secara institusinya, harusnya kan SPTN wilayah 3 Balai Taman Nasional Berbak dan 9 gitu. Tapi kalau Habib ingin menjelaskan apa lokusnya di kawasan apa, ya cukup di Sungai Air Hitam Laut Taman Nasional Berbak kalau menurut saya sih itu. Tapi nanti coba dikomunikasikan lagi juga dengan pembimbingnya. Kalau menurut saya itu kurang pas sih. Nah, terus nanti ke bawah-bawahnya juga harus sinkron gitu. Kalau memang Taman Nasional Berbak ya Taman Nasional Berbak semua, tapi kalau Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, ke bawah-bawah juga SPTN wilayah 3 Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang itu juga. Ya, apa namanya?
nomenklaturnya juga kan kurang pas nih SPTN 3 gitu. Kalau sesuai SK kan SPTN wilayah 3. Iya, itu yang pertama, Bib. Sudah dicatat, Bib, ya? Sudah, Pak. Terus yang kedua, di kata pengantar ini kan saya mungkin juga akan mengomentari ini juga, Bib, yang typo juga. Kata pengantar di paragraf kedua ini kan hasil penelitian nih, skripsi, tapi masih Habib masih copy paste yang proposal, jadi masih tertulisnya di situ proposal. Nah, terus yang di ucapan terima kasihnya juga di poin 6, kalau nomenklaturnya menurut saya kurang pas juga, harusnya itu kan seluruh pegawai, pegawai di institusi apa, institusinya Balai Taman Nasional Lebak dan Sembilang gitu. Meskipun disebutkan pegawai Taman Lebak dan Sembilang, mungkin ya udah tahu juga, tapi kan kurang pas kalau menurut saya. Sama seperti misalnya di poin 5, tenaga pengajar pertanian Universitas Jambi, mungkin orang udah paham, tapi kan juga kurang pas. Jadi kalau saran saya sebaiknya ditambahkan nama satuan kerjanya lengkap, Balai Taman Nasional Lebak dan Sembilang. Kemudian sambil dilihat skripsinya, Bib. Iya, Pak. Di halaman kedua, itu latar belakang ya. Nah, itu di paragraf terakhir, kalimat-kalimat terakhir juga, Sungai Air Hitam adalah tempat direkomendasikan. Nah, itu kan yang dimaksud mungkin kan Sungai Air Hitam Laut, Bib, ya. Kita di Taman Berbagai itu kan ada Air Hitam Dalam dan Air Hitam Laut, Bib. Jadi jangan salah nanti persepsinya air hitam, air hitam yang mana gitu kan. Mungkin perlu dilengkapi air hitam laut itu maksudnya. Nah, sama yang di akhir kalimat juga itu kan lokasi ini berada di dalam pengawasan Taman Nasional Berbagai. Kalau menurut saya kurang pas. Mungkin sebaiknya lokasi itu menjadi pengelolaan dari Balai Taman Nasional Berbagai dan Sembilang. Kemudian kita lihat di tinjauan pustakanya, Bib. Ini typo, Bib. Halaman 4. Tinjauan pustaka. Paragraf pertama, panjang serta sempit. Bisa langsung diperbaiki itu. Deskripsi. Deskripsi ya, Pak? Iya, Pak. Moncong yang panjang serta sempit. Oh ya. Kemudian di halaman ke-6, ini yang mau tanya di Bib. Di halaman ke-6, 2.1.4 pakan dan reproduksi, yang paragraf kedua, apa Bib cuman punya referensinya perilaku kawin yang di eksitu aja, Bib. Nggak ada yang di apa di alamnya gitu, karena ini Habib menuliskannya kan perilaku kawin pada buaya sinyulong di peternakan gitu. Benar, Pak. Sementara yang Habib lakukan penelitiannya kan ini di alam gitu, mungkin biar sinkron gitu, punya referensi yang perilaku kawin buaya sinyulong yang di alam juga gitu. Iya, Pak. Nanti jadi, saya akan kalau ada nanti bisa mungkin di selanjutnya. Nah, di halaman 11, Bib, metode penelitian. Di, ya itu, metode penelitian. Nah, paling atas itu kan tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Berbak, Seksi Pengelolaan Taman Wilayah 3. Ini sudah benar, pakai wilayah, tapi tiganya pakai huruf gitu kan. Terus pengelolaan taman nasional juga di awal kalimatnya di awal katanya juga huruf kapital gitu. Dan kalau mau menyebutkan seksi seperti yang saya bilang di awal tadi, berarti dia balai kalau mau menyebutkan institusinya. Berarti saya tulis di sini penelitian ini dilaksanakan di balai gitu ya, Pak. Taman balai. Kita masuk berbak. Di Taman Nasional Berbak aja nggak apa-apa. Di Sungai Air Hitam Laut, Taman Nasional Berbak gitu aja nggak apa-apa. Jadi hapus ini, Pak, ya,
di seksinya ini ya, Bos? Iya. Lanjut dit ke bawah itu ada yang typo juga di awal halaman 12, halaman 12 dari bagian atas. Ah, oh iya, oh di halaman 11 berarti, halaman 11 di bawah tadi, kalimat paling bawah. Ah itu kan, oh dataran rendah maksudnya ya, bukan dataran rendah, kalimat paling bawah. Oh paling iya, bawah. Pak. Ah itu. Nah di metode penelitian ini mumpung saya ingat, untuk unfact-nya Habib, ya. Saya sudah baca, rasanya kok nggak ketemu ya, Habib itu melakukan apa analisis vegetasinya di lokasi mana itu tidak dijelaskan di metode penelitiannya itu. Terus ada berapa apa plot gitu kan, nggak ada tergambar di sini deh, atau muncul datanya gitu kan. Mungkin iya. Bisa ditambahkan kalau menurut saya. Terus di masih di halaman 12 ini ada di jenis datanya, data primer 3.3.1. Data primer. Ya, itu Bib. Ya, itu kan di akhir kalimatnya itu Habib cuma nuliskannya pengumpulan data habitat dilakukan dengan metode survei serta wawancara masyarakat gitu ya. Iya, Pak. Oh ini data primer ya, oke. Ya lanjut di ini aja, di 3.4. Di 3.4 nya metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan datanya ini kan Habib bikinnya wawancara dan spotlight. Metode pengumpulan datanya cuman wawancara dan spotlight gitu kan. Padahal di apa jenis data yang diambil, data primer dan sekunder. Data primernya Habib pakai observasi lapangan dengan melalui survei itu dan wawancara, kemudian data sekundernya kan pakai studi kepustakaan, harusnya juga dijelaskan juga kalau menurut saya itu. Jadi ada beberapa metode pengumpulan data yang Habib lakukan ya, dengan observasi lapangan, melalui survei itu, kemudian wawancara, kemudian juga studi kepustakaan itu. Nah wawancara pun kalau menurut saya perlu lebih dijelaskan gitu kan, wawancara itu kan ada yang terstruktur, kemudian ada yang semi terstruktur, dan ada yang wawancara tidak terstruktur. Tapi nanti coba dikonsultasikan dengan pembimbing, sambil juga Habib coba baca-baca apa metode wawancara itu kan, punya Sugiono atau siapa. Nah ini tadi yang gambar 4, desain plot pengamatannya, di sini kan ada ini nih. Ada plot-plot analisis vegetasi. Iya, Pak. Di sini ada 4 nih. Nah, ada 4 nih, tapi saya nggak tahu apakah memang 4 ini. Iya, Pak, memang 4, Pak. Di lapangan. Di lapangan memang 4. Ini. Tapi tidak seperti ini, Pak. 4-nya di atas sini sama di sini. Jadi dua plot itu berdempetan gitu, Pak. Oh, berarti harusnya ini harusnya disesuaikan gitu kan. Langsung dijelaskan redaksinya seperti apa dijelaskan, terus juga kalau mau digambarkan ya gambarnya juga disesuaikan gitu dengan memang yang di lapangan, karena ini kan apa ya yang akan Habib lakukan ini kan metode nanti akan Habib gunakan gitu di lapangan gitu kan. Iya, Pak. Lanjut Bib ke bawah halaman 14, 343 wawancara. Nah ini juga tadi sebenarnya sudah 14 Bib, 14. Nah ya ini juga tadi sebenarnya sudah disinggung para Jiko, jadi kan di wawancara ini
Orang yang akan diwawancarai nelayan di dalam kawasan Taman Nasional Berbak. Ini sebenarnya punya apa? Punya banyak konsekuensi kan. Salah satunya yaitu tadi di dalam kawasan yang di zona apa dia mencari ikan. Kalau di wilayah di area penelitian Habib itu tidak diperkenankan orang mencari ikan di situ. Jadi khawatirnya timbul persepsi yang negatif gitu kan. Apakah ini ilegal gitu kan? Iya. Jadi bagusnya saya wawancara sama pegawai gitu, Pak. Diubah saja gitu, Pak. Wawancara dengan masyarakat aja, dengan masyarakat atau gimana ya? Ya nanti coba Habib pikirkan lagi lah. Iya, karena kalau Habib menyampaikannya yang diwawancara itu nelayan di dalam kawasan, persepsi orang itu ya dia mencari ikannya di wilayah penelitian Habib itu, sedangkan wilayah penelitian Habib itu kan bukan zona tradisional atau zona khusus gitu kan. Kemudian juga konsekuensi yang kedua yaitu tadi apa jenis tadi kalau mau menjelaskan jenis makannya ikannya apa yang tertangkap gitu kan, mereka mencarinya di Melaka Dalam misalnya atau malah di Simpang Kubu ya. Tapi yang di Simpang Kubu pun sebenarnya tahun lalu itu sudah juga ditertibkan gitu. Tertibkan, kemudian pondok-pondoknya juga sudah dimusnahkan sama kawan-kawan Polri kemarin. Nah, kemudian wawancara bebas, Habib menjelaskannya wawancara bebas. Kalau sepengetahuan saya itu tadi yang saya sampaikan itu wawancara itu ada wawancara apa terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur gitu kan. Sepengetahuan saya gitu. Nanti coba cari lagi referensinya Habib. Nah, Habib Habib juga menggunakannya snowball sampling. Iya, Pak. Yang digunakan untuk wawancara gitu. Snowball sampling itu coba Habib gimana? Habib ada berapa orang yang diwawancara? Ada itu loh, Pak, ada 5 orang. Jadi snowball sampling itu kan secara teori itu kan kita orang kuncinya kita tanya, nanti dia yang menyebutkan people. Siapa lagi seperti itu kan, Pak, seharusnya. Nah, tapi kenyataannya orang tuh jangankan gitu, Pak. Saya bawa kertas saja enggak mau diwawancara. Akhirnya sudah saya mohon-mohon andong bilang kalau tidak taman apa segala macam barulah orang tuh mau, dan itu ternyata orangnya ada di situ semua. Jadi bingung saya mau tanya siapa lagi gitu. Berarti sebenarnya kalau saya itu bukan snowball. Kalau snowball itu kan misalnya ke persennya si Pak Dalek misalnya kan, kemudian Pak Dalek juga terus menginformasikan, oh si Pak itu juga tahu kok, coba aja tanya dia lebih tahu. Nah itu terus bergulir gitu dari yang tadi informasi yang Habib dapat kecil, kemudian seperti dia gelidikan bola salju membesar gitu. Iya, Pak. Yang Habib dapat jadi lebih banyak. Kalau ini kalau menurut saya lebih ke purpose sampling. Jadi sengaja Habib mencari nelayan, iya, saya wawancaranya menggunakan purpose sampling juga. Kalau menurut saya itu, tapi coba nanti kembali lagi Habib baca-baca lagi referensinya, literatur yang ada, kemudian konsultasi dengan pembimbing juga. Lanjut di bawahnya Habib, yang analisis data itu typo ya, 351, terapan. Lanjut ke bawah halaman 16, suhu dan kelembaban. Itu saya mau tanya nih Bib, di sini Habib mengambil dasarnya si Casiono dalam Handoko ya, jadi pengukuran dilakukan pada 3 titik lokasi yang berbeda untuk suhu dan kelembaban seperti itu. Saya ngambilnya lokasinya ya, bukan waktunya. Kalau waktunya memang di 3 waktu yang berbeda, tapi lokasinya apakah juga berbeda? Enggak, maksud saya ngambilnya itu cuma rumus ini, Pak. Bukan lokasi, berarti waktunya berbeda, pagi, siang, sore. Pagi 2 kali, siang sekali, sore sekali. Iya. Pengukuran dilakukan pada 3, harusnya berarti kan 3 waktu yang berbeda. Iya, Pak. Maaf. Lanjut 17, halaman 17 di salinitas air.
misalnya, op, nah itu di tabel 5-nya itu tabel kolom pertama air brin, kolom kedua air salin, kolom ketiga air payau, kolom keempat air payau lagi kurang dari 0,5%. Ini mungkin maksudnya air tawar ya? Iya Pak, ini salah itu saya ini. Iya Pak, salah ini. Nah, coba lihat lagi. Iya, tulisannya prakosonya itu. Halaman 18 masuk di bab 4 kita hasil dan pembahasan. Ada typo di situ, panjang krek, kabel 6, op, kabel 6, op, ya ketik. Typo itu bit, panjang krek. Panjang kabel 6. Atas-atas, di tabelnya, di dalam kabel. Oh iya Pak, oh iya. Kolom kedua, A. Lanjut bit, keturun ke bawah di halaman 27 bit. Tetapi ini tadi halaman 27, yang di kabel 7. Ya itu, kabel 7 tadi. Ini udah disinggung sih sama Pak Rajiko tadi kan. Ya, itu kan di tabel sebenarnya itu INP. Nilai indeks nilai pentingnya yang harus punya si terentang 122,73, tapi di keterangannya Habib menjelaskannya itu nilai kerapatan relatifnya itu kan sangat berbeda. Oh, gitu iya. terus di apa paragraf bawahnya hasil pengamatan vegetasi pada tingkat semai di lokasi sarang yaitu terentang memiliki nilai kerapatan tertinggi gitu kan. Belum tentu jenis yang punya nilai INP paling tinggi itu punya nilai kerapatan relatifnya juga paling tinggi, belum tentu Bib. Jadi INP itu kan ada 3 komponen, kalau untuk tingkat tiang dan pohon itu kan selain kerapatan relatif juga kan dihitung frekuensi relatif dan dominasi relatifnya ya, gitu kan. Bisa jadi kalau kerapatan relatifnya kan hanya melihat jumlah jenis itu yang ditemukan itu ada berapa plot dalam plot yang dilakukan penelitian gitu kan. Bisa jadi aja INP-nya memang tinggi tapi bisa jadi kerapatannya rendah kan, bisa jadi juga. Jadi coba di ini Bib, di perbaiki ya Pak. Yang dilihat benar. Saya nggak tahu yang Habib maksud apakah mau INP-nya atau kerapatannya. Iya Pak. Oh, jadi kalau saya mau menjelaskan lagi ya, kerapatannya ya dilihat. Ya. Nah, kalau semai ya cuman apa frekuensi dan kerapatannya relatif yang dilihat untuk INP-nya gitu. Lanjut Bib, di halaman 28. Di halaman 28 ini salah satu jenis di plot pengamatan Habib itu ada jenis kopi. Iya Pak. Ya? Seingat saya memang kopi Pak, atau kita buka aja Pak itunya dokumentasinya Pak. Seingat saya, Pak. Makanya saya tadi juga sebenarnya mau nanyakan juga siapa pendamping. Kalau pendampingnya waktu Habib melakukan antek gitu kan, makanya Pak Rajiko tadi tapi udah apa nyampaikan juga kalau bisa ya pendampingnya yang paham juga tentang jenis tumbuhannya gitu kan. Yeah. Jadi jangan salah. Saya khawatirnya kopi, ini kopi apa gitu kan? Kopi apakah kopi apa yang ditanam masyarakat atau gimana gitu kan? Iya yeah, Pak. Robusta tuh. Ini kan harusnya dampingi dari siapa? Dan yang dampingi Andong sama Pak Dale. Jadi saya itu kan identifikasi sendiri Pak, itulah.
Itulah masalahnya, Pak. Ini itu khawatir. Iya. Iya, khawatirnya main error, Pak. Sayanya yang salah. Kalau itu memang ada jenis kopi di rekam laut, Pak. Nah. Dan itu lumayan lumayan banyak itu nilai yang tinggi juga, termasuk yang paling tinggi kan ada 55. Nah, lanjut Bib, nanti ya, coba di ini ya, di apa di dilihat lagi lah. Iya Pak. Nah, lanjut di parameter lingkungan halaman 29. Ini ada yang janggal juga kalau saya lihat, dan ternyata memang setelah lihat keterangan di bawahnya nggak sinkron gitu. Nanti kita lihat nih di parameter lingkungan tabel 11. Ya itu tabel 11. Nomor 4 dan nomor 5. Suhu lingkungan yang di hilir itu 28,3 derajat Celcius. Yang di hulu 43,6 derajat Celcius. 46. Ya itu memang saya itu mengukurnya panas itu, Pak. Di memang bukan di bawah pohon. Nanti kita lihat keterangan di bawahnya. Nanti nanti kita lihat. Iya, Pak. Nah, apalagi suhu, tadi Habib kan jelaskannya tiga waktu pengambilannya, pagi, dua kali di pagi, satu kali di siang, dua kali di sore, kemudian dijumlah dibagi 4. Berarti rata-ratanya ketemu, biarpun Habib pada waktu ngambil nggak di bawah pohon, tapi pagi dua kali ditambah siang, ditambah sore, 46, rata-rata 43, panas Habib. Iya Pak, saya lihat. Nah lanjut, yang kelimanya kelembaban, gitu juga. Kelembabannya yang dihilir 82%, yang dihulu cuma 26%. Suhu itu pasti salah itu, Bib. Iya. Mungkin nah, 43 derajat. Kelihatan di bawah. Nanti di bawahnya ada keterangannya juga yang nggak sinkron. Coba nanti Bib ke bawah ya. Nah, iya, ke bawahnya. Nah, ini Bib. Ke bawah Bib. Keterangan bawahnya. Terus bawah, op, ah itu coba Abi baca, op, ada mulai dari pada tabel 11. Terus ada, pada tabel 11 sampai ke bawah, selanjutnya kelembaban bawah, 1, 2, 3, 4, 5, baris 5. Iya tadi itu paragraf itu, tapi baris 5. Oh ini. Paragraf itu udah nggak keturun, paragraf itu baris 5 turun, bawah lagi, op, selanjutnya kelembaban udara dengan nilai 74%. Nggak tertulis di atas tadi 74%, yang tertulis kelembabannya 82% dan 26%. Yang salah apakah yang 26% atau yang 74%? Iya. Kemudian gitu juga suhunya bawah lagi. Baris ke-8-nya bawah. Baris 3 baris ke bawah dari yang kelembaban tadi. Nah, itu ada mana? Sungai air kam laut bagian hilir yaitu suhunya 37,5%. Itu masih di situ tadi, Beb. Masih di situ tadi. Halaman turun lagi 3 baris, masih di situ. Masih di situ tadi. Iya, nah, turun lagi 3 baris. Turun 3 baris. Nah, itu. Suhu pada wilayah sungai air kam laut 37,5%. Enggak ada di atas di tabel Habib 37,5%, yang ada 28,3% dan 43,6%. Entah salah satunya salah, entah dua-duanya salah. Tapi kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Iya Pak. Ya, Bib. Iya Pak. Lanjut lagi. Nah ini lanjut Bib. Di halaman 31 masih sih sama tadi. Nelayan dalam kawasan nomor 31. Nanti kalau memang Habib memperbaiki ya nelayan, bahas nelayan di dalam kawasannya perbaiki sehingga nanti termasuk juga yang tadi saya sampaikan di awal itu SPTN 3, kalau mau dipakai SPTN wilayah 3, sebelum hilangin wilayah taman, baru udah bilang tapi cukup taman seberbak semua diseragamkan gitu kan. Iya Pak. Nah yang menarik ini ada Habib melakukan wawancara, tapi terus dalam kurung komunikasi, itu maksudnya apa, Bib? Komunikasi pribadi itu maksudnya apa, Bib? Jadi, Bib, kalau itu saya sebutkan sepengetahuan
saya tuh ada apa metode wawancara itu ada salah satunya itu tidak terstruktur, itu memang bebas gitu. Habib cuman punya poin-poin yang mau ditanyain, tapi terus pelaksananya itu Habib bebas. Cuman poinnya itu nanti Habib mau tanya poin itu bebas. Beda dengan yang terstruktur. Terstruktur Habib punya apa pertanyaan-pertanyaan yang itulah yang memang mau ditanyakan gitu. Nah, kalau di sini komunikasi pribadi itu maksudnya Habib. Ini kan panduan di penulisan penulisan di fakultas saya seperti itu Pak, kalau kita wawancara itu kan ada rekamannya itu Pak. Nah, itu ditulis juga komunikasi pribadi. Oh, gitu. Iya, pakai komunikasi. Ini masalah penulisan ini, Pak. Oh, itu maksudnya dokumentasi pribadinya. Oh. Ya, oke. Kemudian typo satu lagi di kesimpulan yang poin ketiganya informasinya double itu. Ah, poin ketiganya informasinya tertulis dua kali. Iya, poin ketiga, Bib. Ketiga. Ah. Poin ke udah saran juga tadinya saya ingin juga komentari tapi tadi sudah diborong habis Pak Diko, tapi ada yang typo di situ Bib, yang saran di poin ke 4 sebelum nanti kecuali nanti Habib perbaiki ya semuanya. Iya, kalau menurut saran Pak Rajikon ini kan sebenarnya bisa dilakukan Habib sendiri, set yang lebih panjang Habib punya waktu cukup, musim yang berbeda juga kadang hujan kadang panas misalnya kan pas apa pas musim hujan atau musim tim panas ya kan. Iya. Kemudian waktu yang lebih lama Habib punya waktu katanya 5 bulan ya kan udah cukup lama. Kemudian juga ya itu tadi pasang surut. Bisa sebenarnya. Enggak tahu nanti Habib mau cari saran apa lagi lah yang lain kan. Kalau enggak iya, diperbaiki ya ada yang typo nomor 4. Itu satu lagi nih Bib. Terakhir lah. Di dokumentasinya di lampiran 7. Halaman 38 bawah, halaman 38 lampiran 7 lampiran 7 bawah lagi. Yep. Satu kali lagi bawah, nah itu atas, nah atas. Nah ini kan judulnya wawancara masyarakat nelayan di dalam kawasan atas, kasih lihat judulnya. Naik lagi, naik sekali lagi. Ah, wawancara bersama masyarakat nelayan dalam kawasan. Saya persepsi orang yang melihat ini sedang melakukan wawancara dalam kawasan. Kok dalam kawasan ada pemukiman gitu? Apakah ada zona khusus di sana? Nah, itu sinkron dengan yang awal-awal tadi nelayan yang Habib tuliskan semua di atas itu kan nelayan dalam kawasan. Itu coba nanti diperbaiki lah. Oke, Bib ya. Gitu ya, aja. Pak. Cukup Bu Sherly, terima kasih. Bu moderator. Halo. Oke, terima kasih Pak Widi. Tadi udah cukup banyak ya Habib ya untuk ya, sarannya. Nanti minta tolong diperbaiki. Di sini kan kita memberikan saran yang terbaik demi kesempurnaan dari skripsinya Habib gitu ya. Iya Bu. Jadi bukan kritik atau apapun gitu, tidak ada yang ingin dicatatkan. Ini semuanya lebih kepada saran supaya hasil yang Habib dapatkan lebih baik lagi. Iya Bu. Mungkin dari Bapak ya, Ibu yang saya lain. Saya biasanya nggak pernah komentari typo Bib, tapi untuk perbaikan supaya karena saya mengapresiasi juga Habib. Alhamdulillah ini kemudian dengan perjuangannya makanya inginnya nanti hasilnya bagus benar, makanya sampai typo pun saya tunjukin Bib. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup karena tadi juga saya bikin waktunya hanya 2,5 jam, kita tinggal beberapa menit lagi.
kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan atau sarannya, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Ya, silakan Pak Rajiko. Ini usul saja, ini usul untuk Bu Serli, gitu kan. Jadi untuk kalau boleh usulkan untuk ada melakukan penelitian, ini kan sudah mengeluarkan biaya yang besar, dana yang besar, capek gitu kan. Alangkah baiknya jika Taman Nasional Lembang itu memberikan sedikit apresiasi gitu kan, piagam apakah apa atas apa ya usaha keras mereka melakukan penelitian di Berbang gitu. Itu usulannya Pak Bu Serli, terima kasih. Oh, bisa diterima usulannya, tapi mungkin nanti yang melakukan penelitiannya juga kita seleksi lagi ya, datanya yang seperti apa yang akan kita berikan ya, jadi seperti ya, itu Pak. Betul. Ya, untuk Habib ya kemarin lumayan, memang saya menunggu sekali Habib kok nggak muncul-muncul, kok nggak hubungin saya gitu, bagaimana gitu, sepertinya. Ya, memang di acara yang lain Habib yang paling terakhir ya, yang lain sudah pada selesai semua. Iya Bu. Bu Serli, saran dong. Iya, silakan Bu Rating. Saran dong kan, ini anak muda udah dari mulai tahun berapa sih Bu Serli penelitian sini? 2000 sih. Lama ya. Kalau wah, menurut saya sih lebih enak mungkin ada kayak apa? Pembimbing, satu pembimbing ya dari sini gitu. Jadi bener, kayak taiko-taiko gitu, kayak apa sih? Apa tadi? Yang harusnya Taman Nasional Berbak, kawasan Taman Nasional Berbak, karena nggak semua orang paham gitu, kita itu sudah ada penyatuan gitu, atau kita itu harusnya tulisannya seperti apa gitu. Jadi lebih mempersedikit hal-hal yang apa, mungkin itu sepele bagi kita gitu kan, bagi mereka, tapi bagi kita itu jadinya hal yang besar gitu, karena itu menyangkut, apa sih tadi penamaan tuh? Terminologi ya? Nah gitu lah. Kalau saran saya sih kayak gitu Bu, jadi kita ada dari sininya tuh mendampingi si mahasiswa ini, mendampingi dalam artian mendampingi dalam penulisan ya, dengan naskah. Lebih baik juga mendampingi petugas yang di sana langsung, jadi kayak tadi, apakah mereka harus membawa ahli pohon gitu, apakah mereka harus membawa siapa kan. Menurut saya pernah merasakan sebagai mahasiswa gitu, saya bergantung sangat dengan tempat yang saya dan tempat penelitian gitu. Saya berharap di sana akan membantu saya melakukan penelitian gitu, baik secara petugas sih terutama dan informasinya gitu. Kalau tidak tersedia gitu kan akan memang menyulitkan peneliti gitu Bu Serli. Terima kasih. Iya, baik, sarannya bagus sekali Bu Rati. Mungkin Bu Rini bisa menanggapi. Silakan Bu Rini. Mungkin untuk terkait dengan pendamping, sebenarnya kita sudah menyampaikan pada saat kita sebelum turun ke lapangan, kita kan ada apa ya, ada presentasi pendahuluan kan ya. Nah di presentasi pendahuluan itu kan kita sebenarnya sudah melibatkan para kepala seksi, kemudian koordinator dalam hal ini. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan ataupun wawasan bagaimana lokasi penelitian yang akan didatangi atau yang akan diteliti. Sehingga maksud kita pada saat itu adalah nantinya para kepala seksi mungkin dapat mengusulkan siapa yang akan menjadi pendamping. Dalam hal ini juga perlu kerjasama dari mahasiswanya sendiri. Mahasiswanya juga harus selalu rajin berkomunikasi dengan kepala SPTN-nya dan koordinator baik humas, dalam hal ini kan Bu Seri yang mengatur penelitian dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya penelitiannya tentang anak-anak menghayati, ya harus koordinasi juga dengan koordinator PEH-nya. Kalau misalnya terkait dengan pengamanan dan sebagainya, bisa berkoordinasi dengan koordinator Polhut, sehingga mereka dapat mungkin mengusulkan siapa yang sebaiknya menjadi pendamping. Nah, boleh juga yang disampaikan oleh Bu Rati terkait dengan penulisan. Memang di lapangan itu ada teman-teman, mungkin teman-teman kita yang dapat mendampingi selama di lapangan. Nah, kemudian untuk penulisan, mungkin bisa berkonsultasi juga dengan yang ada di balai. Kalau memang lokasi dari domisili peneliti itu berada di Jambi, seperti itu. Memang itu disampaikan oleh Bu Rati. Tadi kita sudah melihat sendiri ya, tulisan-tulisannya ada yang masih belum pas atau belum sinkron dengan data yang ada oleh Pak Widi. Data-datanya tadi kan ada yang belum pas, seperti itu.
Nah, mungkin nanti bisa jadi rujukan kita bersama, bisa kita diskusikan bersama, apakah memang kita perlu untuk menugaskan teman-teman kita di kantor untuk juga mengecek penulisan, ataukah sebenarnya bisa saja adik kita yang peneliti yang memiliki peran aktif untuk menghubungi, meminta misalnya saran dari Bu Sherly, sebenarnya yang bisa untuk mempresi tulisan saya awal ini sebelum dipresentasikan, mungkin bisa begitu. Karena kalau kita menugaskan secara khusus gitu ya, saya menyadari bahwasanya di kantor balai juga banyak pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di kantor balai. Mungkin bisa saja penelitinya ya, mahasiswanya yang bisa berperan aktif gitu ya. Mungkin misalnya berkunjung ke kantor, bukan cuma untuk apa ya, untuk izin, untuk apa, tapi juga bisa berkonsultasi terkait dengan penulisan dari skripsinya, supaya jangan terjadi kalau sudah mau dikumpulkan ke dosen, ternyata setelah dicek, misalnya tadi oleh Pak Widi, ternyata banyak yang belum sinkron, atau tadi seperti oleh Pak Rajiko, petanya ternyata tidak sesuai, seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Sherly. Mungkin nanti bisa langsung ditutup, karena waktunya sudah habis juga ya. Terakhir. Mungkin demikian, terima kasih ya, Habibullah. Terakhir, ya. Bu, ini izin. Oke, terima kasih, ya, Pak Rajiko. Ini penting, ini. Mohon maaf sebelum ini. Kejadian kemarin saya dengan Pak Widi itu kan masuk dalam juga keluar, waktu keluar itu ketemu dengan mahasiswa Napira itu 4 orang dampingi sama Andong. Andong itu mohon maaf itu kan masih remaja. Penelitian yang mereka yang dibawa itu mahasiswa yang baru-baru semua, mereka naik ke darat sedangkan di belakang itu melakukan ampek, kemudian juga penelitian burung, padahal disitulah habitat si Agus dan si Penny gitu, mereka menemukan jejak. Nah, jadi mohon diperhatian, ini belum jadi terjadi apa-apa. Alhamdulillah kemarin tidak terjadi apa-apa. Takutnya kan di belakang lokasi kita itu memang habitat harimau itu sering kali penelitian tuh seperti itu gitu. Mereka baru pertama kali masuk ke dalam, kemudian yang mendampingi juga mohon maaf bukan apa, kayak Andong itu kan masih remaja, jika terjadi ada kemasukan, ada ketemu apa kan sulit juga kita nanti. Namanya belum gitu, Bu. Untuk menjadi perhatian kita lah, Bu, nanti demi keselamatan adik-adik juga, demi kita juga kan gitu. Makasih. Makasih Pak Rajiko. Ya, jadi lanjut ya. Untuk pendamping ini sebenarnya Pak Rajiko itu si mahasiswanya itu sudah berkoordinasi dengan kepala seksinya gitu. Cuman karena sekarang saya juga kurang tahu, banyak sekali miskomunikasi, jadi saya juga baru tahu kalau dia tidak ada pendamping yang dari kitanya gitu, seperti itu. Tapi nanti untuk kedepannya itu saya akan pastikan lagi bahwa ada pendamping yang dari kita, bukan hanya dari masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi saya akan koreksi lagi, ini nanti jadi catatan ya Pak Rizky. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, untuk sarannya juga. Semoga Habib bisa segera menyelesaikan skripsinya. Saya akan segera buatkan surat selesai penelitiannya. Iya, Bu. Nanti kalau sudah selesai akan saya sampaikan, tapi mohon saran-saran dari Bapak Ibu di sini tolong diperhatikan ya. Jadi, Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Oke. Jadi kalau ini kan saya juga penulisannya, Bu. Jadi bolehkah saya hubungi setelah saya perbaiki saya kasih ke Ibu agar di share lagi cara penulisannya, atau langsung saya ke pegawai itu, Bu, langsung bayar seperti ke Pak Widi atau nanti ke... kalau misalnya mau bertemu dengan Pak Widi, nanti biar saya nanti komunikasikan dengan saya, nanti saya kasih tahu ke Pak Widinya atau ke Pak Radiko. Siap, Bu. Ya, Bu, nanti komunikasinya dengan saya saja. Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adminnya Pak Idi ya. Kita tolong ya. Oke, kita end meeting ya for all ya. Yuk. Oke. Okay.